Assalamualaikum sahabat Tebak Kirang TV, apa kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke Bendungan Kuningan yang beralamat di Desa Randusari, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bendungan Kuningan ini belum dibuka untuk umum, tetapi sudah banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Biasanya mereka berselfie ria di Tugu Kuda atau menikmati bendungan di sebelah barat yang banyak berjajar warung-warung. Kita bisa menikmati hembusan angin sepoi-sepoi dan keindahan Bendungan Kuningan di sini. Nah teman-teman, sekarang saya lagi ada di Bendungan Kuningan nih. Jadi kondisinya Bendungan Kuningan tuh seperti ini sekarang ya. Ini lagi terang-terang ini, cerah ya. Kita coba ke bawah. Nah di bawah ini ada yang sedang mancing ya. Jadi Bendungan Kuningan ini bisa menjadi spot para pemancing ya. Kalau misalnya mau mancing, ya di Bendungan Kuningan ini juga bisa. Targetnya kayaknya ikan-ikan besar kayaknya. Kayak emas mungkin. Dan di Bendungan Kuningan sedang dibangun taman dan tempat parkir. Nanti bakal semakin indah nih. Mungkin saja ketika semuanya sudah beres, Bendungan Kuningan akan dibuka untuk umum dan menjadi destinasi wisata favorit Anda. Nah sekarang nikmati aja videonya dulu ya, hanya di Lebak Kirang TV. Neunen beja keur beja keuneun. Thank you.